Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung ngokolakeun rapat pleno penetapan pasangan calon pinilih satu tas putusan Mahkamah Konstitusi. Dinamprona, KPU masrahkeun salinan surat putusan penetapan pemenang ka Dadang Supriyatna jeung Syahrul Gunawan. Eta Bupati tur Wakil Bupati Bandung pinilih miharep diistrenan ku Menteri Mendagri sagancangna sangkan pamarentahan di Kabupaten Bandung normal deui satu tas ka teu jero 3 bulan katompernakeun. Pasangan Dadang Supriyatna jeung Syahrul Gunawan antukna dicindekeun minang kabupati sarta wakil bupati Bandung pinilih ku Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung dina rapat pleno satutas di pedagenana putusan Mahkamah Konstitusi. Dadang Supriyatna turta Syahrul Gunawan anu punjul dina jumlah sora kungsi digugat kulawana dina pemilu dumeh visi tur misina nalika kampanye dierong ngarempak aturan. Satu tas dicindekeun minang kabupati pinilih Dadang Supriyatna miharep diistrenan ku Menteri Dalam Negeri sagancangna sangkan pamarentahan di Kabupaten Bandung normal deui dumeh kungsi kateg 3 bulan satu tas pemilu. Penetapan tentang calon kepada terpilih yang sudah tadi disampaikan dan kami sudah menerima salinannya, dan selanjutnya kami akan menunggu proses paripurna dan juga penetapan dan proses pelantikan. Mudah-mudahan pelantikan bisa secepatnya dilaksanakan karena memang ada beberapa buah agenda yang harus dilaksanakan dalam waktu yang singkat. Dan itu kami juga memohon kepada Pak Gubernur selaku perwakilan dari pemerintah pusat untuk bisa memfasilitasi dan Kemendagri untuk bisa memprioritaskan karena Kabupaten Bandung saat ini butuh langkah-langkah yang cepat karena sudah hampir 3 bulan anggaran belum bisa direalisasikan. Kasihan masyarakat. Cek Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baroya, rangkaian Pilkada Kabupaten Bandung 2020 satu tas rapat pleno dicindekeun pungkas. Pangnakitu, prak-prakan istrenan Bupati tur Wakil Bupati Bandung pinilih lain wewenangna. Selesai rapat pleno kali ini, kita akan segera menyerahkan berita acara dan SK penetapan pasangan calon terpilih kepada pimpinan DPRD sebagai bahan untuk bamus atau pengusulan pelantikan yang menjadi kewenangan Kemendagri. Jadi dengan demikian secara formal tugas dan tahapan KPU sudah selesai. Nanti setelah penyampaian bahan pengusulan untuk pelantikan berupa BA dan SK dari KPU kepada DPRD Kabupaten Bandung. Sajroning kitu, Pilkada Kabupaten Bandung dina Desember tahun 2020 nyindekeun pasangan Dadang Supriyatna jeung Syahrul Gunawan minangka pinunjul. Eta pasangan nyangking jumlah sora leuwih ti 800 ribuan. Eta jumlah anu sakitu teh leuwih punjul batan dua pasangan sejena anu ilubiung dina prak-prakan Pilkada Kabupaten Bandung 2020. Rezitia Prasaja, Bandung TV.